Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan gembira selalu. Terima kasih sudah mengikuti channel ini di pembelajaran matematika pintar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Ya, sebelum kita mulai, kita membaca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun soalnya, nilai P yang memenuhi 15 banding P plus 1 sama dengan negatif 3 adalah, ya. Nah, ini kita jawab. 15 banding P plus 1 sama dengan negatif 3. Ya, ini ditulis dalam bentuk 15 banding itu sama dengan per, ya, P plus 1 sama dengan negatif 3, ya. Nah, supaya kalian lebih mudah dalam memahami, ini bisa dikalikan silang, ya. Ini negatif 3 bisa dijadikan menjadi per 1, ya, dikalikan silang. Ini hanya tanda untuk mempermudah, ya. Maka P plus 1 dikali negatif 3 sama dengan 1 kali 15, ya. 1 kali 15 itu, ya, 15, ya. Kemudian ini dikalikan, ya, pakai skema P kali negatif 3, negatif 3P. P kali negatif 3 itu negatif 3P. Plus 1 kali negatif 3 itu negatif 3 sama dengan 15. Ya, negatif 3P ini 15. Ya, negatif 3 pindah ruas. Semula berada di ruas kiri, kamu pindah ke ruas kanan, ya, itu namanya pindah ruas. Maka tandanya berubah. Semula negatif berubah menjadi positif, ya. Maka P sama dengan 15 tambah 3 yaitu 18 per negatif 3. Ya, kalian masih ingat positif per negatif itu tandanya adalah negatif. 18 per 3 yaitu 6, ya. Maka nilai P-nya adalah negatif 6, ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, coba saya ulangi, ya. Ini kalian kalikan silang. Ini kan namanya bilangan pecahan. Ini yang negatif 3 kamu jadikan menjadi pecahan, yaitu yang penyebutnya 1. Ini kan tidak mengubah nilai, ya. Dikalikan silang, ini hanya untuk membantu mempermudah, ya. P plus 1 kali negatif 3 sama dengan 15. Ini pakai skema biar lebih mudah. P kali negatif 3 yaitu negatif 3P. Plus 1 kali negatif 3 yaitu negatif 3, ya. Kita kan mau mencari nilai P, ya. Maka ini konstanta, ya, itu dipindah ke ruas kanan. Semula tandanya negatif, karena pindah ruas berubah menjadi positif. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Maka nilai P yaitu negatif 6. Ya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komen. Ya, semoga kalian sehat selalu, cita-citanya tercapai dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.